Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dan terima kasih banyak untuk yang selalu setia menonton video aku di YouTube atau konten aku di YouTube. Thanks. Thank you so much. Dan video kali ini atau konten kali ini tentang taman bermain anak-anak yang berada di depan kantor bupati atau di ujung jalan SKP. Jadi yang asli Tembilahan atau yang pernah ke Tembilahan sudah tahu lah ya taman ini. Taman di Tembilahan itu cuma ada dua. Yang pertama atau gak salah ini yang pertama, yang keduanya itu di samping kantor polisi di Jalan Gajah Mada. Jadi jam bukanya ini kalau di hari kerja dari Senin sampai Jumat itu biasanya dari siang ke sore, dan kalau hari libur atau hari Sabtu Minggu mereka bisa mulainya dari pagi sampai sore. Ini tidak sampai malam ya guys. Untuk tarif satu anak kalau nggak salah 10.000 main sepuasnya. Dan permainannya itu berupa pancing mainan, terus mewarnai pasir sintetis, menyusun Lego, dan sebagainya. Jadi mainan-mainan seperti ini sudah banyak dijumpai di tempat-tempat lainnya, kayak di Parit 6 itu sudah mulai ada. Dan ini pun di taman ini baru-baru dulu. Taman ini kosong aja, lahan kosong, cuman mainan bawaannya aja. Dan ini sudah mulai tutup ya guys, sudah sore. Bye.